baru saja kita melaksanakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden pada tanggal 18 April 2024, yaitu membahas pemberantasan judi online. Dan perintah Bapak Presiden segera dilaksanakan dan dibentuk task force lintas kementerian dan lembaga untuk segera melaksanakan kerja di lapangan memberantas judi online ini yang sudah meresahkan masyarakat. Karena dampaknya kepada masyarakat terutama adalah generasi penerus mulai dari tingkat SMP, SMA, bahkan SD. Dan dari pembicaraan yang tadi kami laksanakan bahwa OJK itu mencatat ada 5.000 rekening yang sudah dibekukan karena adanya kegiatan yang anomali. Anomalinya apa? Itu frekuensinya besar, namun nilainya kecil. Karena apa? Ini mengkait dengan apa yang ditemukan oleh PPATK. PPATK mencatat sejak 2017 sampai dengan 2024 itu terjadi peningkatan judi online yang secara signifikan berdasarkan data yang ada di PPATK. Tahun 2023 itu sebanyak 3,2 juta warga negara bermain judi online. 80%-nya memang bermain di bawah nilai Rp100.000. Dan dicatat bahwa perputaran uang di tahun 2023 itu mencapai 327 triliun agregat ya, keluar masuk itu tercatat 327 triliun itu berasal dari 168 transaksi. Dan triwulan pertama tahun 2024 ini tercatat 100 triliun. Luar biasa, ini juga agregat. Dan dari Kominfo juga itu telah melakukan tindakan hingga 30 Desember 2023 itu total konten judi online telah ditangani sebanyak 805.923 konten. Ini memang sangat besar ya. Dan servernya ada di luar negeri. Dan Bareskrim juga mencatat bahwa sejak tahun 2015 sampai 2023 ini tercatat beberapa model. 2015 itu judinya bersifat kredit market. Kemudian 2016 sifatnya sudah cash market. Dan 2023 sudah mulai masif menggunakan link alternatif, menggunakan server dari luar negeri. Dan yang paling banyak diminati adalah judi online dengan slot. Karena ini banyak dinikmati, karena apa? Karena lebih mudah, kapan saja, di mana saja. Artinya di mana saja, sambil duduk, di mana saja, ini bisa melaksanakan judi online. Dan apa yang sudah kita bicarakan, kita juga akan segera melakukan kerjasama, kolaborasi, sinergi antar kementerian dengan membentuk Satgas sesuai dengan Bapak Perintah Bapak Presiden. Yang bertugas diantaranya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, kemudian melaksanakan patroli cyber dan publikasi pendidikan judi online, termasuk penegakan hukum dan pemblokiran rekening dan pengungkapan kasus-kasus yang tadinya sudah dilaksanakan. Memang kuncinya adalah nantinya apabila sudah dibentuk Satgas, dari laporan OJK tadi yang 5.000 rekening yang mencurigakan itu dibuka, maka akan kelihatan jarinya dan penindakan hukum akan mudah untuk dilaksanakan. Dan dengan sinergi kolaborasi kementerian dan lembaga, saya yakin judi online ini bisa kita berantas. Kementerian Luar Negeri juga sudah akan membuat satu MOU yang diperluas, karena MOU selama ini hanya terkait dengan TPPO. Yang akan datang kita perkuas adalah dengan kejahatan teknologi informasi.